kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, para petani di Kabupaten Kediri masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Para petani mengaku terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari harga pupuk subsidi. Memasuki musim tanam, para petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Kelangkaan pupuk subsidi membuat tanaman padi para petani mengalami keterlambatan pemupukan yang berisiko mengakibatkan kegagalan panen. Pupuk non-subsidi menjadi solusi, petani membeli pupuk non-subsidi di harga sekitar Rp280 sampai Rp290.000 per 50 kg. Ini mengurangi keuntungan petani karena biaya modal yang besar. Ya, walaupun pupuk itu agak sulit, ya cari yang non. Yang lebih mahal ya Pak? Ya, lebih mahal. Kan biaya ekstra ya Pak? Iya. Kalau tidak berani gitu ya tidak panen, Mas. Sementara itu menjelang akhir tahun, sejumlah harga komoditas seperti cabai rawit di pasar tradisional Lampung mengalami kenaikan harga. Pedagang menyebut minimnya pasokan dari petani membuat kenaikan harga sejumlah komoditas di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Harga cabai di pasar Gintung Bandar Lampung kini Rp60.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Selain cabai, telur, bawang merah sampai minyak goreng juga mengalami kenaikan harga. Ya, saudara, meski harga sejumlah bahan pangan naik, pemerintah memastikan bahan stok pangan aman terkendali. Kita tanya lebih jauh kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait kondisi pangan saat ini dan roadmap pangan nasional tahun depan. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum, Selvi. Waalaikumsalam. Iya. Pak Menteri, kan ini sudah kita lihat ya di pasar itu banyak sekali harga komoditas pangan itu naik. Lantas bagaimana cara kita menstabilkan harga pangan di tengah musim hujan? Ya, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa ada 11 komoditi dasar ketahanan pangan yang dalam kendali pemerintah. Mulai dari beras, jagung, merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. 11. Dan setelah itu dalam data dan pengendalian kita cukup aman, cukup terkendali dengan baik sampai 2020 lah. Insya Allah semua terkendali dengan baik. Bahwa ada momentum-momentum tertentu, misalnya Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, terjadi kontraksi-kontraksi atau dinamika harga, saya kira ini by momentum, memang ada hal-hal seperti itu. Ini berkait dengan supply and demand. Tetapi kita dalam range yang sudah diatur bersama pemerintah daerah, bersama para bupati dan lain-lain. Jadi tidak semuanya memang secara nasional kita campurin, tetapi by lokasi, by problem daerah, ada juga kondisi-kondisi daerah setempat. Mungkin di satu daerah atau kabupaten mungkin ada dinamikanya, tapi daerah lain tidak. Sementara di Kementerian Pertanian ada mapping. Daerah mana yang defisit, daerah mana, dan analisa kita baik artificial intelligence maupun baik hitung-hitungan yang ada dan perkiraannya, kita mempersiapkan buffer stock untuk katakanlah daerah plus untuk mendistribusi kepada daerah yang defisit itu. Oleh karena itu mungkin saja ada satu daerah atau dua case, tetapi secara nasional menurut apa yang ada pada kami cukup terkendali, cukup baik. Demikian juga pupuk yang ada. Pupuk kami yang tersedia baru tergunakan 92%. Cuman tidak bisa seluruhnya. Karena yang minta pupuk harus masuk dalam daftar RDKK. Yang RDKK itu daftar yang sudah baku, yang diusulkan oleh daerah, dan itulah yang harus disikapi. Tidak boleh tiba-tiba baru. Tidak boleh. Dan selama ini yang tergunakan baru 92-93%. Berarti masih ada. Tetapi Indonesia yang begitu besar, pasti ada makin dinamika-dinamika. Kami hampir 8 juta hektar. Oleh karena itu, kalau ada dinamika 1, 2, 3, tentu tidak bisa dijangkau oleh Kementerian Pertanian. Di sana ada bupati, di sana ada camat, dan ini ada dini 1, lini 2 itu dikontrol oleh menteri, lini 2 ke lini 3 dikontrol oleh gubernur, lini 3, lini 4 dikontrol oleh bupati,
lini lima yang ada di bawah yang biasa seperti apa yang ditayangkan itu kemungkinan di situ ada soal, tapi case yang harus bisa disikapi gitu. Oke, lantas bagaimana koordinasinya Pak Menteri? Tadi kan disebutkan ada beberapa tier gitu kan yang akan menjaga kestabilan harga dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bupati, dan semuanya lah yang terlibat. Untuk satu, memang harga pangan jangan sampai naik, tidak sampai masuk akal gitu ya, tapi kita juga harus menjaga kesejahteraan petani gitu kan? Ya bos, gitu Sil. Jadi gini, tentu Kementerian Pertanian itu konsentrasi pada produktivitas, dan ini perintah Bapak Presiden, tidak boleh ada masalah. Ya, tetapi kemudian terjadi supply and demand kan, kapan kapan panen raya pasti harga turun, kapan kemudian ada hujan itu bertokal, kapan terlalu panas cabai itu menjadi panen dan seterusnya. Ini dinamika itu. Oleh karena itu kami udah punya mapping kapan ada kondisi yang kontraksi, dari daerah mana yang surplus. Misalnya sekarang ini akan panen Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini akan mensuplai ke daerah timur, misalnya Maluku yang bersoal besok, ada Natal di misalnya di Manado dan lain-lain. Ini dalam mapping kita. Tetapi kami punya range nilai berapa di mana kita harus melakukan katakanlah intervensi. Kalau dia masih dalam batas yang normal, wajar, dinamika pasar biasa, tentu kita jangan melakukan intervensi sehingga biarlah harga berdinamika sesuai dengan range yang sudah ditetapkan. Oke, artinya yang sekarang ini karena memang harga pangan, harga beberapa komoditas naik karena dinamika pasar. Lantas, Pak, ini tahun depan kan kita sudah mulai program food estate ya. Bagaimana nanti kira-kira roadmap pangan kita 2021? Yang pertama, konsentrasi kita ada di pada 11 pangan dasar tadi, dan khususnya beras. Kita melihat insya Allah ini tinggal beberapa hari, Desember akan berakhir. Kami punya overstock beras di atas 6-7 juta ton. Masuk di 2021. Dan menghadapi 2021, musim tanam mulai dari Oktober ke Maret 2021 itu ada 8 juta hektar, sekarang sudah dalam proses semua, dan kita berharap di sana ada 18 juta ton beras yang akan tersedia. Kalau ditambah dengan yang kondisi yang kita overstock yang tersedia sekarang di sekitar 6-7 juta ton, maka kita punya kesiapan beras di atas 23 juta ton. Kita menggunakan kurang lebih, ya katakanlah 15 juta sampai 20 juta. Besok itu sehingga 2021, kalau semua berjalan, cuaca dan lain-lain, kita sudah prediksikan selama 30 tahun tidak pernah merusak sampai di atas 4%. Oke. Kita sudah buang itu. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita semua aman untuk kebutuhan kita, minimal untuk pangan dasar itu. Kira-kira gitu sih. Oke, Pak Menteri, yang jadi PR kita, angan-angan kita kan swasembada pangan kan? Nah, kira-kira apakah 2021 bisa kita wujudkan swasembada pangan? Karena sebenarnya kan sektor pertanian ini tumbuh ya, cuman dia agak lambat begitu. Bagaimana supaya memacu dia tumbuh lebih cepat? Ya, bukan saya mau membela diri atau apa. Ini perintah Presiden memang. Maksimalkan yang harus dilakukan khususnya di pertanian. Sekarang selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi saja yang paling tinggi ini sekarang di masa pandemik. Yang cuma tumbuh sektor pertanian 16,22%, 24%. Itu tumbuh. Ekspor kita naik 12%, tidak pernah dalam 10 tahun ini di masa pandemik. Kemudian impor kita turun 10,2%. Nilai untuk ekspor di atas 399 triliun. Oleh karena itu, apa yang dicoba dipaksakan oleh Bapak Presiden sekarang itu untuk mempersiapkan itu lebih baik, tidak ada yang berlambat. Kalau dari data, ini bukan data Mentan loh. Data BPS. Bukti kita. Bahkan di data kita mungkin lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus mengatakan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling pilar, paling kuat, paling penopang yang ada di Indonesia yang terus harus didorong. Tetapi memang masalah pertanian adalah masalah lapangan dan di depan mata banyak orang dan jumlah yang sangat besar. Makanya Kementerian Pertanian tidak boleh sendiri. Dan nilai tukar petani yang harusnya nanti 5 tahun bisa 103%, sekarang kita udah capai 103,28%.
Tandanya memang orang yang PHK dan lain-lain, orang industri yang berair, lari ke pertanian. Dan ada penambahan yang cukup signifikan, hampir 10%. Aku nggak mau sebut datanya, karena ini belum akurat banget. Tetapi okay. Orang yang kembali ke desa rata-rata bertani. Dan penggunaan kredit untuk pertanian juga naiknya luar biasa. Di atas 52 triliun. Ini yang memutar ekonomi secara resonansi bergetar ke ekonomi lainnya. Kira-kira begitu. Dan kita harus optimis besok insya Allah harus bisa lebih baik gitu loh. Oke, baik. Saya yakin memang membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Ya, kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan kesuasembada pangan. Tadi disebutkan saudara bahwa sebenarnya sektor pertanian sudah mulai tumbuh. Tapi harapannya kita, masyarakat Indonesia, tumbuhnya kilat supaya suasembada pangan dapat terwujud. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Terima kasih semua. Mohon doa. Ada yang baru dari Neo Coffee.